itu. Assalamualaikum semua adik-adik, apa khabar? Kembali bersama kami di Cegas bersama Jurulatih. Inilah dia satu lagi program setiap 7.30 pagi setiap hari untuk kami bawakan kepada anda pelbagai lagi perkongsian menarik dan juga tips-tips latihan bersama dengan peralatan. Sangat istimewa minggu ini kerana 6 episod akan kami bawakan bersama dengan Bosu Ball ini. Apa lagi yang Coach Syaril akan kongsikan, akan ajak kepada adik-adik. Sangat-sangat mencabar juga boleh saya katakan. Macam saya lah sekarang ni berada di atas pun termengah-mengah nak kongsikan. Tapi tak apa, kita akan ambil cabaran ini dan kita pun nak mencabar adik-adik yang berada di rumah untuk teruskan perkongsian Cergas bersama Jurulatih sekarang. Jadi setup semua dah siap. Pastikan juga keadaan persetaraan juga berada dalam keadaan yang baik. Dan kita mulakan Cergas bersama Jurulatih sekarang. Yap, inilah dia Cegas bersama Jurulatih dan saya masih bersama dengan Coach Syaril untuk hari kedua, episod kedua. Coach sihat? Alhamdulillah. Okey, semalam kita dah buat dengan satu aktiviti yang mencabar bahagian upper body lah, bahagian atas. Okey, hari ini apa kita akan lakukan dengan Bosu Ball? Okey, hari ini saya akan kongsi lagi 4 exercise yang akan memfokuskan di bahagian bawah. Ini kita nampak suka sikit lah, bawah lagi suka Jadi itulah. Kita sama-samalah lakukan nanti exercise, 4 exercise yang akan saya kongsikan nanti. Ya, Coach Syaril, mungkin ramai yang tak tahu ataupun tak perasan sebenarnya Bosu Ball ni kepada keseimbangan. Dalam apa aktiviti kita lakukan, kita akan menggunakan core muscle ini kan. Betul. Kita dapat juga dengan aktiviti yang lain. Mungkin ada sikit penerangan lah, maksudnya yang mana satu datang dulu, keseimbangan ke ataupun aktiviti itu dulu. Alright, sebab itu saya sebenarnya gemar menggunakan Bosu Ball ni dalam latihan kerana dia dua dalam satu. Okey, yang pertama tu memang setiap aktiviti yang kita lakukan akan melibatkan core dan juga bahagian keseimbangan. Jadi apa-apa aktiviti lah kita buat lunges nanti akan melibatkan core. Itulah kepentingannya apabila menggunakan Bosu Ball ini. Okey, sangat menarik. Kita akan teruskan. Tapi seperti biasa, kita ada sesi memanaskan badan juga menggunakan Bosu Ball juga. Jadi sangat menarik untuk adik-adik ikuti dan kita teruskan Cergas bersama Jurulatih sekarang. Jom. Alright, let's go. Okey, assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik. Okey, selamat pagi. So, hari ini episod yang kedua, kita akan lakukan aktiviti yang berbeza sedikit. Okey, kita fokuskan di bahagian bawah. Alright. Jadi, 4 exercise yang akan saya tunjukkan juga hari ini. Sebelum itu kita perlu warm up. Okey, jadi sama saya akan tunjukkan 2 contoh warm up untuk di bahagian kaki. Alright. Okey, yang pertama ialah jogging. Biasa dengar jogging kan? Okey. Jadi hari ini kita akan buat jogging di atas Bosu Ball. Okey, ini lagi baik Okey. Saya duduk di atas Bosu Ball di bahagian sweet spot supaya saya tak jatuh. Okey, cuba balance So simple saja, cuma jogging seperti biasa. Cuba kawal jangan jatuh. Okey. Hayungkan tangan sedikit. Okey, senang saja. Tapi dia punya benefit dia adalah untuk keseluruhan kaki. Okey, boleh dibuat dalam 1 minit ke 2 minit supaya mendapat kesan yang lebih baik. Alright. Okey. Simple je kan? Alright. Kita teruskan dengan dua sahabat saya. Okey, di sini kalau kita lihat apabila kita melakukan jogging di atas Bosu Ball, satu kaki ni, okey, ankle, calf, okey, quadricep, glutes akan berfungsi. Okey. Semasa melakukan aktiviti jogging di atas Bosu Ball. Okey, kita lihat ayuh seperti jogging sama saja. Okey, tapi dia punya kesan tu agak baik. Alright. Okey. Jadi itu adalah satu exercise yang pertama untuk warm up kita, iaitu jogging di atas Bosu Ball. Alright, okay, kita sudah selesai warm up untuk kita teruskan dengan aktiviti kita nanti. Tapi sebelum tu saya akan share 2 tips
keselamatan semasa melakukan aktiviti menggunakan Bosu Ball. Okey, yang pertama ialah cara untuk naik dan turun daripada Bosu Ball itu yang saya akan tunjukkan nanti semasa melakukan aktiviti. Okey, yang kedua, apabila melakukan apa-apa aktiviti menggunakan Bosu Ball, pastikan tahu keupayaan sendiri. Okey, tak perlu buat lebih dulu. Pada permulaan, tidak perlu buat lebih. Ikut kemampuan, bila sudah selesa, baru kita naikkan repetition ataupun berat apabila melakukan aktiviti menggunakan Bosu Ball ini. Okey? Okey, adik-adik, kita sudah selesai warm up. Hari ini kita akan teruskan dengan aktiviti yang pertama. Okey, so aktiviti yang pertama kita ialah lunges step ups. Okey, sebab kita hari ini akan fokuskan di bahagian bawah. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan aktiviti lunges step ups. Okey, yang pertama, satu kaki di atas Bosu Ball. Okey, pastikan di bahagian sweet spot. Sweet spot ni orang kata apa? Untuk tempat yang senang, balance. Alright. Jadi, sama juga kedudukan seperti lunges. Turunkan sedikit kaki, bengkokkan kaki di bahagian belakang. Okey. Okey, saya masih lagi nak kawal lagi. Tak senang, tapi itu adalah cabaran menggunakan Bosu Ball. Okey. So yang kedua, keadaan sedia tangan. Okey, ketiga, naikkan kaki di paras pinggang. Okey. Okey, jelas. Senang saja. Alright. Okey, saya tunjukkan di bahagian sisi. Okey, satu kaki di atas, okay, di tengah, okay, sweet spot. Pastikan bukaan tu sederhana, tak perlu besar, nanti susah nak kawal. Okay, bengkokkan lutut sampai darjah, tangan sedia, okay, cuma naikkan kaki paras pinggang. Alright, okay, kita boleh buat dalam 10 kali, kemudian tukar kaki. Alright, okay, saya akan tunjukkan melalui dua sahabat saya. Okey. Alright. Kita lihat lutut ni sedikit bengkok. Pastikan badan straight. Dan hayungkan tangan untuk mendapatkan keseimbangan semasa melakukan aktiviti ini. Alright. Cuba stay sekejap di atas. Okey. Jelas. Okey, Daniel, tukar kaki. Okey, selepas 10 kali kita boleh tukar kaki sebanyak 10 kali repetition. Okey, kita lihat di sini otot yang bekerja di sini ialah di bahagian quadriceps, okey, di bahagian glute, okey, dan juga di bahagian core. Memang kita akan buat Bosu ni, kita akan guna banyak di kawasan core ini. Alright. Okey, terima kasih. Alright, jelas, simple, tapi ada cabaran di sini sikit kerana satu kaki perlu berada di atas ni. Okey, jadi inilah asas kita yang pertama, iaitu lunges dan step ups. Okey, baik. So, macam mana dengan aktiviti satu? Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan aktiviti kedua kita, iaitu single leg side lunges. Okey, jadi sama je lunges tapi kita perlu berada di tepi. Okey, tadi depan kan? Sekarang di tepi Bosu Ball. Alright, senang saja. Pastikan jarak badan dengan Bosu Ball itu sederhana. Jangan terlalu jauh. Alright. Okey, jadi step yang pertama. Okey, perlu cuba dahulu. Okey. Kalau selesa, baru kita boleh buat. Alright. Okey. So, jadi saya dah selesa. Sangat simple. Satu kaki di atas Bosu Ball. Bengkokkan lutut. Dan sentuhkan tangan di Bosu Ball. Alright. Simple. Bengkokkan lutut. Sentuh. Tangan sentuh Bosu Ball. Okey. Pastikan pandang ke depan. Okey. Jangan bengkokkan. Jangan bongkokkan badan, okey? Straight.
Okey, sangat simple. Saya tunjukkan lagi untuk di bahagian kiri saya. Okey, sama. Tengok jarak selesa dekat sweet spot. Sudah selesa, kita boleh buat. Okey, simple. Satu kaki di atas bos subuh, bekokkan lutut 90 darjah. Sentuh kaki. Okey, sentuh tangan di kaki. Alright. Stay. Okey, jadi kita akan bagi tekanan di bahagian kaki di atas bosu ball. Alright, jelas? Okey, saya akan jemput sahabat saya untuk tunjukkan bagaimana untuk melakukan dan saya akan tunjukkan di manakah otot-otot yang terlibat. Okey, kita lihat. Okey, teknik yang agak baik. Dibengkokkan 90 darjah. Okey, badan straight, lurus. Okey, masa yang terlibat. Okey, di bahagian quadricep, di bahagian glute. Okey. Dan juga perlu balance. Semasa melakukan aktiviti ini, kena perlu balance. Jadi jelas kan, kita tengok shaking. Okay, shaking kat sini. Jadi masa ini juga terlibat. Semasa melakukan aktiviti single leg side lunges. Alright? Okay? Seronok eh? Buat dengan latihan dengan bosu ball ni. Amat menyeronokkan dan penuh dengan cabaran. Okay? Baiklah. Itu adalah exercise yang kita yang kedua, iaitu side lunges. Okay? Alright, okay, kita sudah selesai dua aktiviti kita pada hari ini dan saya akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga. Mudah sahaja, sama. Okay, macam tadi. Okay, tapi ini dipanggil forward lunges. Tadi bola kat tepi, kali ini bola di depan. Okay, sama je kalau adik-adik tengok yang biasa adik-adik tengok lunges, kita gunakan bosu ball untuk tambahkan lagi cabaran dia. Okay, mudah. Step yang pertama, sama saya cakap, cuba cari jarak yang selesa, yang sesuai dulu. Kalau dah selesa, okay, dekat sweet spot, baru kita akan buat. Okay, so yang pertama, kaki di atas, lutut di belakang dibengkokkan 90 darjah. Tak perlu sentuh. Dan tangan menyentuh okay, kasut ke kat bola ke, okay, untuk mendapatkan kedudukan yang lagi baik. Okay, simple, sentuh. Okay, cuba kawal. Tangan ni kita boleh kawal lah. Okey, kita cuba kawal menggunakan tangan kanan ni. Okey, sebanyak 10 kali. Lepas 10 kali, kita boleh tukar. Okey, sama juga. Alright. Okey, kadang-kadang sentuh kat sini. Okey, bahaya . Pastikan kedudukan di tengah-tengah bosu ball. Supaya mendapat keseimbangan. Baik. Alright, jelas. Mudah sahaja untuk melakukan forward lunges. Saya akan jemput dua sahabat saya. Okey, ke depan sikit. Dua sahabat saya untuk tunjukkan okey, step bagaimana untuk melakukan forward lunges. Okey, kita lihat dulu teknik beliau. Okey, lutut dibengkokkan 90 darjah. Okey. Cuba sentuh bola. Okey, alright. Okey, pastikan okey, badan lurus. Alright, jangan terlalu tergesa-gesa. Okey, sederhana saja. Okey, cuba stay and then cuba tolak. Alright, bagus. Okey, Daniel. Okey, sama juga dengan Daniel . Teknik yang agak baik, kita lihat. Okey, 90 darjah. Jadi otot apa yang terlibat? Okey, sama juga di bahagian quadricep dengan glute yang banyak memberikan fokus. Alright, baik. Okey. Okey, dua-dua atlet dua-dua atlet yang sangat baiklah. Contoh yang agak baik ditunjukkan. Jadi itulah exercise ketiga kita pada hari ini, iaitu forward lunges.
Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan aktiviti yang keempat dan juga yang terakhir hari ini. Okey, so aktiviti kita yang keempat iaitu squat dengan bosu ball. Okey, so yang pertama yang perlu adik-adik tahu ialah cara nak naik tu. Okey, bukan macam tu je naik. Kita ada cara dia naik. Okey, lihat dulu, fokus dulu macam mana saya naik. Satu kaki dahulu, baru dua kaki. Alright, cuba balance. Sebelum kita melakukan squat, pastikan cuba balance dulu, dapatkan keselesaan semasa berada di atas bosu ball. Okey? So, simple seperti yang adik-adik pernah tengok squat. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana melakukan squat di atas bosu ball. Alright? Senang sahaja. Cuma turunkan lutut 90 darjah. Dan naik. Jangan terlalu tergesa-gesa. Okey? Perlahan. Alright? Dan pastikan lutut tidak melebihi jari depan. Okey, cuba. Okey, itulah teknik yang perlu adik-adik buat untuk mendapatkan kesan yang lebih baik. Okey, buat dalam 10 kali ataupun 12 kali. Okey, untuk mendapatkan kesan yang lebih baik. Alright, so turun pun sama. Jatuhkan dulu bola, baru turun. Okey, ini adalah untuk keselamatan apabila melakukan aktiviti squat. Alright, okey, kita teruskan. Kita lihat, okey. Adik-adik lihat di manakah otot-otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti squat. Okey, cuba balance dahulu badan. Okey, kita lihat teknik. Okey, cantik. Lutut tidak melebihi hujung jari. Okey, ini yang kita perlukan untuk mendapatkan kesan yang maksimal semasa melakukan squat. Okey, squat quadriceps di bahagian glute dan juga totally bahagian kaki kerana dia sedang melakukan squat di atas bosu ball. Memang akan memberikan kesan. Sama juga Daniel. Okey, kita lihat shaking. Bila melakukan squat, shaking. Di mana dia perlu mengawal menggunakan ankle, calf. Okey. Tapi yang otot utama yang bergerak ialah di bahagian quadriceps, di bahagian glute dan juga core muscle. Alright. Okey. Jelas? Senang adik-adik? Jadi, empat exercise yang saya tunjukkan pada hari ini yang adik-adik boleh cuba buat untuk melihat keberkesanan ataupun untuk membina kekuatan di bahagian kaki. Okey, jadi last sekali exercise yang saya buat tadi ialah squat dengan bosu ball. Trivia kita pada hari ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan jurulatih dari Sekolah Sukan Malaysia, iaitu Sekolah Sukan Bukit Jalil, iaitu Coach Syahril Shahidan. Memang sangat menarik kerana beliau adalah produk sepenuhnya kelahiran Sekolah Sukan Bukit Jalil, belajar dan kini mengajar di sana. Lebih menarik, beliau juga merupakan bekas atlet squash kebangsaan dan mula berkhidmat kembali sebagai tenaga pengajar pada tahun 2009 di Sekolah Harian Biasa dan pada tahun 2010 kembalilah ke tempat asalnya iaitu di Sekolah Sukan Bukit Jalil selaku cikgu dan juga jurulatih. Lebih menarik, karier sebagai seorang jurulatih, beliau juga telah melahirkan ramai sekali pelapis-pelapis dan juga pemain skuasy kebangsaan. Dan antara kejayaan-kejayaan yang telah pun diraih bersama dengan skuad kebangsaan adalah pada tahun Sukan C 2017, iaitu berjaya untuk merangkul 6 pingat emas dan 4 pingat perak. Manakala pada tahun 2019, Sukan C di Filipina berjaya juga merangkul 4 pingat emas dan 1 pingat perak. Jadi itu antara trivia kita dan kehebatan seorang jurulatih yang kami bawakan. Okey, adik-adik, kita sudah selesai 4 aktiviti yang telah kami tunjukkan tadi. Okey, jadi kita selesaikan aktiviti kita ini dengan melakukan cooling down. Okey, jadi saya akan tunjukkan 2 aktiviti cooling down yang adik-adik boleh cuba menggunakan bosu ball. Alright, yang pertama, regangan di bahagian hamstring. Sama saja, simple.
buka kaki, okey. Senang, kedua-dua tangan dibawa ke bahagian kanan dahulu. Okey, cuba adik pergi terus sehingga dapat merasa di bahagian hamstring. Okey, cuba stay 10 hingga 15 saat. Okey, kemudian tukar menggunakan dua tangan. Okey. Sama saja, cuba rasa. Kalau tak rasa tu, cuba tekan lagi supaya adik-adik dapat rasa di bahagian hamstring. Okey, yang ketiga di bahagian di harapan. Okey. So dengan exercise ini kita akan dapat rasa kedua-dua bahagian hamstring. Okey. Tak perlu orang kata henjut, okey, just stay saja, static saja apabila melakukan cooling down. Alright. Okey. Okey, dua sahabat saya akan tunjukkan bagaimana melakukan regangan di bahagian hamstring. Okey, biasa cuba dua-dua tangan di. Alright. Kita akan dapat rasa sini dia akan fokuskan di bahagian hamstring. Masih lagi kita lihat badan lurus. Okey, pandan ke bawah. Okey. Alright, bagus. Tukar 10 hingga 15 saat and then tukar ke arah lain. Alright, kalau kita lihat Daniel agak fleksibel Jadi dia mungkin boleh turun lagi sehingga okey, kepala akan menyentuh di bahagian lutut. Okey, kita lihat Daniel agak fleksibel. Alright. Okey. Di tengah. Alright, sama juga kalau anda tak fleksibel, jangan paksa. Okey, cuba statik. Dah keadaan statik. Tapi kalau dah fleksibel, rasa boleh pergi, turun lagi. Okey, sehingga boleh menyentuh lantai. Okey. So kita akan dapat rasa penuh di bahagian hamstring. Alright. Okey, itu adalah contoh regangan di bahagian hamstring. Wow, memang sangat mencabar aktiviti yang diberikan oleh coach pada pagi ini. Jadi ada di rumah, jangan lupa untuk ikut dan yang paling penting amalkan aspek keselamatan. Okey coach. Seperti biasalah objektif apa yang ditekankan coach dengan aktiviti hari ini. Okey, hari ini seperti yang sebelum episod sebelum ni kita hari ini kita fokuskan di bahagian bawah. Kita tengok tadi kita buat lunge semua memang kita saya tunjuklah contoh-contoh exercise yang boleh digunakan untuk aktiviti di bawah. Maksudnya bawah. Ada fokus tertentu lah. Yeah, tapi yang saya nampak, saya perhatikan bila menggunakan Bosu Ball ini, dia bukan sahaja kepada aktiviti senaman yang kita target tapi dia ada juga macam dua dalam satu lah. Macam mana tu coach? Itulah, bila kita menggunakan Bosu Ball ni memang 2-in-1. Jadi dalam satu masa tu kita boleh build banyak banyak kekuatan. Jadi Bosu Ball ni memang kita digunakan untuk teras, kekuatan teras dan juga keseimbangan. Coach, terima kasih banyak-banyak. Daniel juga terima kasih banyak-banyak. Nafizuan juga terima kasih banyak-banyak. Coach, terbiasa sekali lagi dengan kata-kata semangat dari coach. Okey, perlu konsisten dengan apa yang anda buat. Trust the process. Okey, esok jumpa dengan Myra. Apabila jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. KPM